Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadratin Nabiyyillah Adam wa ibu Hawa. Ila hadratin Nabiyyillah Ibrahim wa Nabiyyillah Ismail wa Siti Hajar wa Siti Syarah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon patuhlah satu kali lagi untuk para jamaah haji khusus Kabupaten Karawang, Gubernur Wilayah. Karena menghadapi masa-masa fisik macam-macam lah, dari sekarang deh, Selasa atau Senin, gimana? Senin ya? Ya persiapan lah, persiapan mau melaksanakan ibadah haji minggu-minggu ini ya, persiapan wukufnya dan segala. Mudah-mudahan sih dikasihan kesehatan ke Allah, lancaran ibadah haji lah digampangkan sesuai dengan rukun wajib dan sunnahnya. Selamat kengin haji anu mabrur, kuih baika lemburna si jadi haji anu benar-benar taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka pemerintah. Lain ka Allah ka Rasul pun, tapi ka pemerintah wajib taat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakaian kedua khusus kangge keluarga di Singkuring anu bade hajatan, tapi lain hajatan-hajatan gitu. Tanggal 1 Juli. 1 Juli itu poe Sabtu malam minggu ke-12 malam bade ngayakeun akdun nikah. Jadi tanggal 1 Juli Sabtu malam minggu bade dilangsungkan acara akad nikah. Sah nikah lain dari soma. Neng Linda. Jadi Neng Linda bade akad nikah hari Sabtu malam minggu, insya Allah ama hadir, namun ama hadir tidak kurang ke lebih jauh hadir. Acaranya jam 12 malam itu ya, sebab akadnya jam 8 waktu Yaman. Jadi akad jam 8 waktu Yaman lewat layar stream pengantin lalakina di Yaman. Masih teruskan S2 di Yaman. Jadi
kurang kenal hati lah ya sebenarnya gitu ya. Kita golongan nama kita. Jadi setahun setengah dari UI beres, kemudian yang dijakna di dia jadi abdi taukil. Sebetulnya sebelum Ramadan terus rencana, tapi kadulur ge teu bisa nyarita sebab belum tentu pasti. Ayeuna ge hikmah cak ngalamar. Ngalamarna itu insya Allah besok hari Selasa. Di tanggal 1 Juni bade ngalamar sampai ka ayeuna aya izin lanjutna teh adalah tanggal 1 Juni. Jadi lanjutnya kebenaran Brimob di Polda Banten. Jadi Polda lanjut juga berarti AWW kemudian kembali nikah motor. Nu AWW canika Anjena ngomong kemari sugan ayah santri di Madrid. Nu ayah Mina gitu. Bisa ngaco. Gitu. Jadi mungkin Pateha mudah-mudahan acara lancar kayak kemenangan di samping kita undang kurang kopi di dia sudah naya kopi nak itulah terus kurang tahan sudah naya sanggup nak itu kan insyaallah angin hasil ayat kampung Allah dunia dunia insyaallah alhamdulillah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi hatur nuhun ta'ama anu para engkau siap berdoa. Perlu diketahui sebelum nerek bahwa doa diijabah nukati nyesdumuk doa diijabah itu ayat opat. Rahmat Allah turun itu di empat kejadian. Rahmat Allah turun itu di empat kejadian. Satu, indah Nazril Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah langsung, itu dianjurkan dengan doa langsung dijabah oleh Allah. Nomor dua, indah Nuzulil Mator. Ketika turun hujan. Orang kalau turun hujan kan lain ada doa, ribut, pakaian, atau pare, ayamu, hujan. Kalau kena kebotan, hujan. Nukatilu inda nazril abawain. Ketika memandang kedua orang tua. Nuka opat inda huduri akdin nikah. Ketika menghadiri akad nikah. Itu doa diijabah apa pun hayang kami doa kan dirinya kan jadi klop itu hayang nikah doa kan dirinya jadi klop itu ya. Tanggal satu ingat jadi Cimandu terus habis dari Cimandu malam minggu maka tadi ama di matu depan dimohon jangan datangnya cukup malam minggu gitu lah hayang naon apa ngomong asal maya di dia gitu asal ayam maya di dia kan maaf apa bapak di dia ya kalau nggak ada rajungan pada pingsan apa makan udah ada rajungan ke pingsan ayam teng gitu bajar deh tuh gitu air langsung naik teng kalau hanya rajungan kan seger kan. Ya sekilas supaya jadi doa punten. Jadi calon suamina walaupun oke dibacakan tapi supaya tahu
calon suami nanti Muhammad Fahrul Rijal, tempat tanggal lahir Bogor, 23 Juli 1995. Tempat tanggal lahir Bogor, asal Manok, Pondok Pesantren Yang Duda Bogor. Sekarang sedang menempuh pendidikan magister S2 program 2 tahun di Mukalla jurusan fikih wa usulihi. Ya, berarti seru jurusan saya enggak. Bisa saya kan usulat kurkir, jurusan fikih. Tinggi 170 cm. Jabatan dan organisasi yang pernah diikuti selama diaman Ketua Forum Kajian Porka Ami Al-Aqob Bidang Akidah dan Pemikiran, Ketua Forum Al-Aqob Penulis, Penulis Tergensi Akidah dan Pemikiran di Media Al-Aqobos, Ketua Departemen Pendidikan Front Mahasiswa Islam Yaman, Dewan Suro Front Mahasiswa Islam Yaman. Aktivitas yang pernah diikuti selama diana, 1. Juara 1 selembaga pendidikan di Hadrotul Maut Yaman. Kemudian menjadi pemateri webinar nasional dalam memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia yang diadakan oleh Fakultas Bahasa Arab Universitas Juanda Bogor dengan judul Pengaruh Bahasa Arab dalam Ijtihad Para Ulama Imam Al-Ghazali. Menjadi pemateri dalam seminar bincang-bincang seputar bahaya premanisme dan lain sebagainya. Masih sedang. Jadi intina menyebutkan iruana. Nunggu sih gak lama, Ustaz Syair, gue kayak ngaji, tenang langsung. Bismillahirrahmanirrahim, nawaina kama nawa salafuna sholeh. Niat Abi Naji seperti niat ulama salafus sholeh. Bismillahirrahmanirrahim, ayat fa'id harap. Bahwa barisan katilu dianggap aluhur. Faiza zoharot maka tatkala nampak atau perkela, nampak atau perkela opo asamsu sarang ini, opo asamsu sarang ini tukang aroko mata asamsu jadi opo asamsu sarang ini warutafaat lan luhur opo sames kotoruhin ing kira-kira satu mbak, ing kira-kira satu mbak wahua lakuti kotoruhin iku mikdaru sabati azrohin kira-kira 7-0 au kotoruhin atau kira-kira separone kotoruhin sama kaya keterangan pilihnya ing dalam kitab tiga. Wakama asaro lan kaya oleh awal isarah ila zalik mari mengkona-mengkona kotronisbi sopo an nazimu kiai nazim anu kamari tea hizban fa'aktaro binti adi ma'ata bin wa huduri kolbin khosi an yomrok bila dikali kalan pangandikan ini musanib karo maihina rupanya lapat karo mayhina disigot tasgir kalawan segot tasgir tiflun budak tufailun budake namun budake budak lain lain dan namanya dalam makolot tufailun soli maka sholato soko siro rokataini kalawan rong rokaat li isrokin maring sholat isrok ayat ini yaki sholat il isroki tegesi kalawan niat sholat isrok yang roku halimaca sopohum fil ula ing dalam rokaat pertama bakal pati hati sanis nama jabateha Allahu nur samawati wal ardi dan seterusnya ila bikulli syai'in alim tumeka maring bikulli syai'in alim surat An-Nur ayat 35 atau 36 wa bisaniyati lan maca ing dalam rakaat kang kapindo fi buyutin azinallah
Anturfa ila bighairi hisab, sampai bighairi hisab. Naqala nukil zalika imam qara yuqra'u fil ula dan seterusnya. Sopo Asyikh Abdul Aziz anir risalatil Qudsiyah, saking risalah Al-Qudsiyah li Syekh Zainuddin Al-Hawafi, kadue Syekh Zainuddin Al-Hawafi. Wa qala ngandika sopo As-Suhrawardi, Imam Suhrawardi. Suhrawardi te panggilan lembur sebenarnya. Al-Bantani disebut Imam Banten, Paku Banten. Ya, Paku Banten disebut Imam Banten. Loh, jadi pengarang Mama Sempur, padahal Sempur teh lembur, jadi Mama Sempur. Lamun di Karawang asal nyebut Mama we di tingkat Pemda, arek di Bupatina ke arek di Poresna se asal urang ada Mama pasti alamatnya kaya hari-hari mual Mama usaden pasti untuk sekarang ayeuna Mama nu aya di Karawang yang geus alamatna keur aya di tengah-tengah urang. Moal aya Mama Sai, moal tah. Gitu. Mama Indra moal gitu. Itu ya. Jadi maka As-Suhrawardi itu adalah tanah kelahiranna. Fi awariqil ma'arif ing dalam kitab Awariqil Ma'arif. Jadi di kalangan para ahli sufi itu kitab rujukan para ahli sufi. Para ulama-ulama tasawuf rujukannya ke kitab eta. Nah, urang ngaji selalu mulfudola itu hampir banding menanggapan dirinya. Hampir banding. Jadi rujukan tina kitab Ma'arifil Awariqil Ma'arif, susah dengan kitab. Jadi tahun kemarin yang ada kitab dia susah. Tanya kitab Awariqil Ma'arif, ini kita berujukan para ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama anu geus kenal jeung Allah. Di kitab Awariqil Ma'arif diceritakan di dia. Jadi dia watakunu lan ono iku niyatuhu niyate si wong ihataini rokataini indalam iki-iki rokrokaat asukro ing syukuran, asukro ing syukuran lillahi maring Allah ala ni'amihi, lain nikmatihi tapi ala ni'amihi, atas piro-piro nikmati Allah. Lamun nikmatihi berarti hiji nikmat, lamun ni'amihi beberapa nikmat, beberapa nikmat. Fi yaumihi ing dalam dinane Allah walailatihi lan malamane Allah anu diberikan kahamba. Wohibulan cinta sapa insun cecah surani ayukro'a yenta maca sapa wong fihima ing dalam rong rokaat fil ula ing dalam rokaat pertama ayat al kursi ing maca ayat kursi. Mas, misbeda ya kita dulu tadi dari tajam iya, iya dari tajam iya. Ya jadi murah untung lamun macana iya doang, ya wana ayat kursi doang. Wabil ukhro langing dalam rokaat kang weneh atau rokaat kang kaping dua amanar rasul ing ayat amanar rasul, berarti akhir surat Al-Baqarah. Wallahu nurus samawati wal ardi ila akhiril ayat. Summa ba'da sholat, nuli ing dalam sausene sholat dua rakaat. Yang roh
maca sapa wong Qur'anan ing Qur'an. Qur'anan ing Qur'an. Qodsoro kang teman-teman dadi apa Qur'an wirdan ing dadi wiridan. Jadi anu kamari disebut hizban fa aksara. Ieu keterangana. Wirdan ing dadi wiridan. Qabilan kang narima lima wa'izatihi mari pituture Al-Qur'an. Lima wa'izatihi maring nasihate Al-Qur'an. Muta'atiban tur gawe tata krama. Kuma tata krama Nabi ayasuna gambar yang tak ngarap sasoko uang yadaihi ing tangane si uang halal kiroati nalika tingkai maca anil abasi saking dolanan. Jadi maca Qur'an dan kita ulang kemana-mana. Wa'ini lan meripate si uang antaf rikin nazari saking misah-misah paninal. Curak cilap curak min bayri hajatin saking tanpa hajat. Orang diakini mereka. Walakulu lanonok sopok rom iku ala toharatin netepi ingatase boga wudhu. Mustaqilal kiblati turhale madab kiblat. Walakrisu lanungu sopok rom biwakorin kalawan anteng. Ayah husni hayatin tegase baguse pertikah. Walakulu lanonok opo siapuhu bajune si uang iku bayeto a warna putih. Ilamun sholat warna putih. Nazi patan tur bersih. Wayatrisu lan lunggu sopo uang mutarobian hale sila. Sila. Insa'a lamun kersa sopo uang. Au kuero mutarobiin atawa dihukum awe atau selain sila dihukum awe. Waruyalan dan riwayatakan apa anak Abdullah sedangnya Abdullah bin Mas'ud wakanalan ono sopa Abdullah bin Mas'ud iku yukroku macaakan sopa Abdullah bin Mas'ud anasa in manusia ini cara diuk ya pil masjid in dalam masjid jayan hale jengkrem. Jadi dengkul dia diangkat. Ayah nu bahasa dina kitab segir diangkat sebelah. Kami Rasul kan nu eta sering angkat sebelah. Ayah nu diangkat dua. Jadi maca satu diangkat dua. Seperti jalmi anu make ieu teh tah nanana. Pakai bunderan tadi teh rek pakai bunderan poho. Oh. Bunderan teh bunderan. Selempang kan dia pikir kan selempang sarung sarung nah kalau bayi kalau orang pakai sarung dia kan pakai sarung kira kan pakai sarung besok dia bari ngopi ngariung di sampel gitu kan alar padai dan asik dengkul orang esuang gitu kan jadi dengkul di orang lah ngariung kan nungguan nempang kayak ngariung kayak sarung gitu. Enak, ragang, kita gitu, bareng. Kaza kayak mongkono-mongkono yukro benas fitibian in dalam kitab fitibian li imam Nawawi maring imam Nawawi. Kedua imam Nawawi, awas Nawawi dia adalah imam Nawawi. Upami Nawawi Banten adalah Syekh Nawawi. Beda na upami Imam Nawawi maki Ali Pulang. Upami Nawawi Banten itu maki Ali Pulang. Jadi beliau mabedakan Nabi Sisaru Nawawi mana. Ketika Nawawi anu sarang Imam Rafi'i itu pakai Ali Pulang. Nawawi Banten itu maki Ali Pulang. Yeah.
Mimpi kotakin saking tanpa poho. Khosyan kurale khusuk. Kanau kaya-kaya sekemanya siman. Iku ya takalamu. Lagi bicara sokongan ma'allahi sarutannya Allah. Supaya sampai ke tunduk. Kala nandika sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikra'u al-Qur'ana. Ikra'u macau sopa siru al-Qur'ana ikra'an. Wa abakau lan pada nangis sopa siru. Ketika baca al-Qur'an. Fahilam takau maka lamun orang bisa nangis sopa siru. Pata bakau maka pura-pura nangislah sopa siru. Jadi diusahakan seperti cerik. Murakilan pur macara tartil, watartil lan kutawi ngarang tartil, tamak pola kaya oleh ucap sopo aliyu karamallahu wajah, imam ali karamallahu wajah, ibu ikhrajun hurufi, neto akan huruf, min makhari jihad saking ngone huruf, walukufi lan wakob, di mahalihi di dalam tempate wakob. Pola nantika sopa suhrawarti tumma ba'da zali nuli ing dalam sesini mokono-mokono kiroa ingkana lamun ono sopa uang ikum betapa rigon tebura pagawean ikum betapa rigon tedagang woye tak kosong waktu lain seorang ikulahu kada siwa mempersukur kesibukan ibun yakin dalam tayangan dunia yastagilu maka ketumpul sokongan di adwa ila amali kalawan macam-macam amal min sholatin saking sholat termasuk di dalamnya sholat duha wa tilawatin lan maca Quran wa zikrin lan zikir ila waqti duha kemuka maring waktu duha intaha cukup kaole sahabat adidai Imam As-Suhrawardi. Wakolalan wahuwa lakuti waktu duha iku iza matot tatkala liwat minan nahari saking siang opokorimun parparek min rukihi saking seberapati nahar jam 9 wadahu falbim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyari tangkai kemari penjelasan. Faiza zoharot asyamsu manakala panon poin sudah nampak bakurna panon poin nampak deh keruwirinan tak sholat subuh hari urama panon poin nampak karena gudang makana usalli faradus subha subha dengan subuh teruha. Ya, Pak Dosuha, cek anak nanti, Pak, saya nggak pernah belajar usul Pak Dosuha, nggak selalu ngomong sih. Ya. Iya Pak, dewasa urusan. Nah, senimehna Allah merek naon kahayang urang. Seluruhmu dibutuhkan ku umat disiapkan ku Allah. Sekarang yang dibutuhkan, oh di Mekah butuh nak korma, Allah ajari tentang al korma di urang saya ayat eh melil cinta korma di ayat itu, akhirnya di Mekah kau bawa ke seluruh dunia. Oh orang Jawa Barat butuh nadahar baik, Allah kita kan pare al arus, anu disebut il pare eh. Min nuri Muhammadin di cahaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami anu melakmare ingat bahwa ini adalah nur Muhammad. Lainnya ibu haji ya. Di nur Muhammad hayang naon bae jalmi anu madahar jagong daerah mana? Madura ya. Baheula diayakeun di Madura desona aya desa jagong. Namun diundang karena desa jagong, oh, sebab disimpulin 2 tahun ada hari jagong. Biasa segede-gede beas. Terus anu Aci, di mana Aci teh? Di Sulawesi, di
Artinya setiap kebutuhan satu daerah Allah nyadiakeun. Oh, lempangna supaya cepat disadiakeun kendaraanna. Walaupun menang Cina jeung sajabana, tapi cek Allah aya taklim keur anjeun. Silahkan kulu wasrobu mirizki, dahar kuanjan rizki dipuri. Pakaian nak naona ngan ayat taklim daik terdaik mana kulu setor kakuri. Lamun tebakan naon setor sampai 5 kali ngarana sholat. Cukup setor ngumpul sampai 5 kali setor, subuh setor, sunnah nak tekunu. Penting mah wajibna we. Subuh udang wajibna 2 rakaat geus sakitu. Teu kudu wiridan. Teu kudu qobliyah. Aya zuhur, zuhur 4 rakaat. Aya asar, asar 4 rakaat. Aya magrib, magrib 4 rakaat. Aya ketilu, aya isya, isya 4 rakaat. Geus teu kudu qobliyah, ba'diyah, teu kudu wiridan. Cukup eta. Palemah jalma nyawa wayahna kaluarkeun zakat teu kudu sorako. Palemah boga duit munga haji teu kudu umroh. Palemah kuat puasa Ramadan teu kudu puasa naon-naon. Senin Kamis teu kudu. Nu kitu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Sakitu teh dijamin masuk surga. Subhanallah. Seretek ente pernah sholat tarak ngenah urang sholat subuh, ya Allah kita sememeh berangkat sholat usoli kela kakarak sholat ngenah sholat subuh dua rakaat. Sebab sholat subuh dua rakaat ngalegitkan kapoeng maya dipikiran nembongkan kacaan maya dipikiran ngalegitkan kamalaratan ngadatangkan kabengharan ngalegitkan kapusik ada tanda kebahagiaan. Pantes yang antara bahagia sholat subuh nama berat seret sakit urang sakia teh sholat tohan ayah ketenangan komo meren kos Paji Wahidin daik yuk tak sholat. Nah Paji kumah aduh demi tenang afimah entah sholatnya diuk miridan tak sholat tekiya, tak sholat tekiya komo, samimeh wajib ayah sunnah nah, terus lebih tenang maka cek Allah la yazalul ibadi yataqarrabu ilayya hatta akunna ahabba ilayhim. Ayah segolongan umatku terenoran terus mendekatkan diri ke kuring hatta akunna ahabba ilayhim sehingga kuring jatuh cinta dan hamba aduh terus-terusan entah sholat terlangsung makan wiridan beres puasa Ramadan puasa Sawal beres puasa Sawal puasa haji terus-terusan bahkan puasa haji nak keliling ke dulur nak buka ayo nak di dulur iya buka ayo nak di dulur iya buka ayo nak di dulur iya kaca beri sapaan buka pura-pura puasa haji itu lah. Bukana buka ayana di paluna wajah pura-pura lu resto pake gitu nah kajan kajan nyadian puasa sama yang puasa nyadian buka puasa sama yang puasa mata kuda puasa tinggal mudah saat dua yang buka dikuri ongkos ayah si gana darah lo kakak kita Jumpa Haji Bos di Jamanting, isi ayah Nuharif, buka puasa tarbiyah, daratan. Balik insya Allah, ayah samping, ayah bilkisah, ayah obhidu hari itu. Tau puasa, benang pahala puasa, kok puasa? Nah, kena kerasa, hatta ya takor mubu ilaya, hatta akuna hamba ilai. Sehingga cepus dikuring cinta. Tuh dina hadis pun sinar. Iza kana ahabu ilaihim kana ainuhu aini wa uzunuhu uzuni wa lisanuhu lisani wa yaduhu yadi wa rijluhu dan seterusnya. Kalau kuring cek Allah mencinta kaya tidak mata nama tak kuring artinya mata nama tak Allah
ningali maksiat. Oh, alhamdulillah kurihat. Araik apa awet ini ini. Ini karek. Mulutna mulut kuring jeung Allah. Kaluarna zikir selalu ngomong sae. Duh Allah nyadiakeun haji mabrur teh kan di mulut Allah poin amul jihad. Haji mabrur itu cirinya cuma dua, timbul kalam wa'id amul jihad. Kalau timbul kalam ngomongnya enak, hari enak, terus daik berbagi. Mantap panggilan, tau kasih panggilan sebenarnya mah. Lalu di malam jalan telah nih, panggilan jalan anil haji itu ayat tim panggilan. Awas, ayat tim panggilan nunggahi. Hiji, panggilan Allah. Awas, panggilan Allah nunggahi. Luka dua, panggilan malaikat. Luka tiga, panggilan iblis. Padahal nunggu haji. Nunggu haji, berhenti haji. Nunggu haji, ayat tiga, panggilan dalilnya berimau. Ayat panggilan Allah, ayat panggilan malaikat, ayat panggilan setan, panggilan iblis. Kok nunggu haji, panggilan iblis? Hiji, panggilan Allah, maka pasti haji nama berhenti. Jadi panggilan Allah. Ketika panggilan malaikat, maaf sampai kali itu ngantar ke nyawa. Sampai kali itu ngantar ke nyawa. Awat di Mekah, awat di Madinah, panggilan malaikat. Nanti lu panggilan setan dipanggil. Tapi panggilan setan balik mula haji lebih liar, liar nama akhlaknya. Lain ke masjid malah jauh di masjid. Diajak kadre kurang umroh, kesudi ayo umroh cara hape kemarinnya buka haji ayah nunggu itu. Aduh ya Allah, kan pula di meja pun kemarin buka haji mah iya panggilan iya, tapi iya kan ger haji gitu. Nah terus kenahan lengena, jadi lengan Allah omongan Allah. Katakan para ulama, kesuani ngomongan naon, cicing, terlalu ngomong, dengan terlalu ngomong, ketika ngomong nak naon baik diijabah ku Allah Subhanahu Wa Taala. Kade ulama kata itu bahaya, bahaya. Doa cek yai kita ulah, tak? Karena sok itu kan, ulah terurut tapi cek yai kita ulah. Terus saya nak kalah sekali gitu. Eta berarti lisanuhu lisani, omonganna adalah omongan Allah. Tatimul gitu tuh di mana? Ya taqarrubu ilayya. Karena ada dekat lewat taqarrub. Tadi teh entah salat subuh, cicing paiza zuhur asamsu. Mana ngalah nampak panon poe irtafaat. Naik panon poe kotor rungin satumpak kira-kira jam genap, maka jadi dia sholat disebut sholat isra. Nah, sholat isra, sholat isra rokaat pertama Allahumma samawati wal ardi masaluhu kami syakin di masjid dan seterusnya. Luka yang kedua fi buyutin azin Allah. Tapi di kitab Awaqil Ma'arif dia cukup rokaat pertama baca surat tadi ayat kursi, kemudian rokaat kedua amanat amanat rasul itu di kitab Awaqil Ma'arif. Karena jadi dia al-amal yahada fil ula ayat al-kursi wa fil ukhra amanat rasul. Jadi langsung amanah rasul. Ini kitab awal al-Qur'an. Sama jadi dia. Maka jadi dia watakunur niyatuhu fihataini rokataini asyukro lillah. Niatna syukuran ke Allah. Syukuran naon alami amihi fiyawmihi walailatihi atas nikmat Allah yang diberikan siang dan malam. Jadi ayana sholat isra itu syukuran atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan setiap hari dan setiap malam.
lewatna syukura lewat sholat isya. Tak bisa ayat kursi, tak bisa mana Rasul. Cukup anu biasa mulia mulu. Tapi boga tilu tah. Ya, mengaji di Cimatu boga tilu versi sholat isya. Allahu nur salawati. Kajang ibu yutin. Nuka dua ayat kursi jeung amanah Rasul. Nuka tilu mulia kulhu. Eta geus langgaran urang. Geus langgaran urang. Jeung malaikat aing mah geus yakin ieu mah ari salat naon bae geus mulia kulhu ai geus. Sebab nempo ieu sejarahna kabeh mulia kulhu mulia kulhu. Kajeng dari mana? Mulia kulhu mulia kulhu. Syukuran atas nikmat tadi. Nikmat berang dibare nikmat penting dibare nikmat. Berang dibare nikmat penting dibare nikmat. Suma bada sholat sanggesna sholat beres yakro'u Qur'an masoro wirta. Baca Al-Qur'an jadikan ieu Al-Qur'an adalah wiridan. Wiridana bacana kumaha? Satu hizib. Satu hizib, satu hizib. Pembagian hizib ayat. Ya. Pembagian hizib ayat bahwa Al-Qur'an dalam satu minggu tamat. Hizib itu pertama baca Fatihah itu dan surat Al-Baqarah, terus Al-Imran, An-Nisa. Sudah segitu. Oke. Kebagian SMS saya, pembagian hizib, memang ini jajah. Jadi pembagian hizib teh, jadi satu Al-Quran dibagi 7 hari tamat. Asalnya orang merah dari ibu. Masa 7 hari tamat ya. Al-Baqarah gini sih. Al-Baqarah gini tamat. Orang mah. Kita satu hidup, satu ain. Kan di ain ke ain udah kata. Ain ain, hari ain ain tu pada di solat sarupu sarupu ain. Jadi zikir, zikir, baca Al-Quran. Nah baca Al-Quran, nah, kau bilang limau izatihi sekaligus menerima nasihat tu ayat di Al-Quran. Masih hataun tanu ayat kaitana urang buka deui anu tadi disampaikeun ku Ahmad. Ketika di bulan Zulhijjah aya nasihat keur urang anu dibaca dina Al-Qur'an. Nasihat keur urang adalah peristiwa nazarna Nabi Ibrahim. Ya disebut nazar atau apa itu? Jadi Nabi Ibrahim itu setiap bulan haji masjid topak 1000 kontak 100 terus meja warna namun diurang mah 200 lain bulan haji mumpul bulan Muharram mencintai bulan dia sampai seluruh manusia itu kabeh kabagian maksud mencit kontak ujung domba teh kurawan dipisah bisi ayah jalan mandu tebeki kontak ayah domba. Bisi anu teu beuki domba aya unta ari urang mah domba ditarik sapi ditarik geus barasanan padahal nu barasanan teh teu beuki lauk daging urang mah daging lauk kami dirarung geus padahal kita milih kita milih lamun calon tukang dagang mah tah wakil wakil adat aya pingping aya jajang tarik beuli nu mana lain dirarung kabeh dirarung kabeh. Allahu Akbar. Akhirnya ahli langit pun salut ke Nabi Ibrahim. Turunlah Jibril diutus ku Allah ngarupakeun manusia datang ke para tokoh. Datang ke para tokoh. Begitu datang para tokoh, Bapak dari mana? Udah jangan tanya dari mana. Jibril padahal. Ya Jibril, kata kamu kurang ayo. Jangan lupa tuh, wau kak urang pula nanya, asal Bapak dari mana? Jangan tanya dari mana, gua sama Jibril. Mending Jibril sama Israel. Nah, akhirnya, ayo kita datang.
Nabi Ibrahim. Iya, saya juga ingin nanya. Dia berdatang, Nabi Ibrahim, seluruh manusia kagum. Kumaha jawaban Nabi Ibrahim? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh air di langit dan air di bumi milik Allah. Onta kuring adalah onta Allah. Sapi kuring adalah sapi Allah. Kabeh bahkan kuring arek kawin ge suami adalah milik Allah. Kata kawin deui. Gitu. Ya seluruh dunia pun lillah milik Allah. Milik Allah. Ulang Mas Gustur, kan ya? Ulang belajar dakwah Mas Gustur waktu pesantren di Jogja. Di Kerapya atau di mana? Begitu penting kiai nang ngaji. Oh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh kain di muka bumi adalah milik Allah. Bukan ngaji, Gustur. Kumpulkan tujuh. Ewa, mbek kiai. Wah, pencet. Jadi kan, ngajak kiai tadi, lillah milik Allah. Terhubung di titah kubus itu, naik aja balik cinta. Kanyawan kelurah pondok. Begitu kanyawan kelurah pondok, apa itu? Wajib tobat. Karena kan saya ke kiai kajar, akhirnya isu-isu dipanggil ke kiai pada nyara rumput. Pula siur, air kemarkat. Itu datang Gus Dur. Ada apa ya? Kenapa kamu nyembelih kambing saya? Pak kiai tadi malu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di muka bumi milik Allah, termasuk yang punya kiai. Atulah domba, ayam kece. Itu hebatnya Gus Dur. Kalau mau keleng ngelawan Gus Dur. Nah, hebat Gus Dur. Tapi orang mulai nurutan lah. Mulai nurutan. Nah, itu serat kasalut tetapi Ibrahim milik Allah. Jangankan ini, kalau saya punya anak, kerja dua anak kan? Kerjaan bukan anak, kalau saya punya anak dipinta dipencet ke Allah, pasti dipencet. Masya Allah, terlilah teh ngobrol jeng si Biaja, si Bisaro. Maka, ayo orang terekoga anak baik, kawin aja tukang. Wih, bener ya? Ih, bener! Rino, kaya Rino, kan Rino! Kita kawin jeng si Biaja, bujangan. Sejajar. Nah, begitu kawin, kita dilatih bener. Mulai cemburu. Bagi-bagiku langsung berondong. Eh, sebelum ngomong lah. Sebelum ngomong. Nabi Ibrahim pada usia 97 tahun. Nah, begitu set usia 97 tahun. Nabi Ismail lahir. Nabi Ismail. Kaweh jelmak kagum ke Nabi Ismail. Kukasek-kasek ke Nabi Ismail. Bikin bertembang kabeh jalmi Allah untuk ngomong kaset disebutah ulamun halim budak halim itu naris teh lapang dada taat nurut kamu dari kolot ada ulama bisa kaset tapi ke kolot kalah kolot kalawan kemana-mana mau martil. Enam sih mau martil, balikan sesampai dahan. Minta dibalikan, awas bapak, jadi wah itu. Aduh mau martil, ayah dulu gitu. Halo pak, diurut. Nempol aja tak gitu, adina dulu kan mau martil deh. Kita nama mau martil, lancar dibalikan, naik pun dibalikan. Tapi entah sesumpah bakal gede gila. Nanti lo di sana. Nah, itu masalah pagar. Nah, pada usia 13 tahun. 13 tahun sedangkan kakak sempat Nabi Ismail kapeh awewe panasaran ayah nempok lamun tas nempok Nabi Ismail pada usia 13 tahun terhayang dahar seminggu terhayang dahar ya seminggu hari orang ayah entas dahar nempok aku cek hayang dahar lagi beda enak Masya Allah patur macan dahar begitu nempok Nabi Ismail seminggu setelah ayah ibu tas dahar kok kamu cek selalu sudah lain gitu ya. Nah akhirnya tadi cetama pas malam antarja tanggal 8 mimpi kita mencip ah diraku ah gitu isuknya langsung mencip otak 100
sekotas ratus pencit, cap pencit, doba itu saja kan. Malaman sembilan, mimpi naik, mencintai otak seratus. Tarik kebunanku aja, Beta. Untuk seratus di pencit. Ayah nanti ya, nabi hari ini. Gue selalu ngomong, nah harus siapa, weh. Pokoknya manggus awi, manggus para loto, weh. Ternyata itu, weh. Pas tanggal mantala 10, gak ada. Tapi dari, akhirnya dipanggil anak. Dipanggil, kadir kasir. Bapak, ngomong, ya bunaya. Inni anni arafir manat azbahuka mazhar taro. Ya kadir kasir. Ayah naon, apa kerpetingin di pitak masjid mane pitak bu Allah. Kuma menurut mane? Masya Allah. Begitu kuma menurut mane? Jawab nak etak ismaili. Faqala ya abati al-matuk maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bah, lakukan, laksanakan insyaallah abdi sabar. Kira-kira anak kurang kita dalam dijuta. Ya, Ustaz Said, ayah abah impi tidak tahu Allah itu. Ayah abah telin, itu kok anak-anak di masjid. Insyaallah minas sabirin. Langsung ke pamajikanna. Nyai, padian budak pakaian anu kaset sisiram pake minyak yang sampai dalana. Ya tumben hari kemana? Ya padian lebaran. Arek dibawa makan-makan lah. Tercemurang mana kondangan. Arek mabes makan besar. Baik arek makan, awat tampang. Bawa tali, bawa besok. Itu bapak juga bawa tali, bawa besok. Tapi itu wani nanya. Iya bapak juga solehan. Itu wani nanya. Terus jantem. Sampailah kamina. Begitu sampai kamina, wasiat menjadi anak. Bapak, senemeh kecil. Bapak ceramah tadi tanggal 9, sampai ke Arafah itu kami akhirat. Nah, jamaah haji ayuna itu bisa ya, kecuali yang lalepan mobilnya itu disediakan ke pemerintah ya. Ya, duka kalau pun aku haji no kelas lawan gitu apa kadinya lela ino gitu ya. Tapi kalau pun aku kerja di situ, itu pasti kadinya sebab lalepan sampai kadinya abdi wasiat apa? Nama masjid. Wayahna talian mencek abdi. Lengan abdi talian, suku abdi talian, sehingga ketika disembelih isi abdi kaget, berontak, ketidakdi mencintai. Wayahna talian yang mencek. Subhanallah, ya lain-lain natawakal, wis taslim, ya. Taslim benar-benar, pasrah. Dan ya, nomor dua, Allah hari mencit, iya nak akri ilal arti banget abdi kahadapkan bumi ningali nak ulah sampai bapa ningali banget abdi bisi bapa terkuat mencit abdi nungat ilu lengan jubah abah wayahna angkat nuluhur bisi ayat darah abdi anu mencet ke jubah abah mungkin abah ingat baik abdi. Iwasiat luka opat baju abdi mungkin bukaan berekat kamar bejakan abdi dipencit di takwa Allah. Bejakan abdi dipencit di takwa Allah. Abdi pasrah, abah pasrah ke Allah. So abdi milik Allah dipentak ke Allah. Abdi istindu ayam makrobin Allah. Pemulakan abdi tanya ayam tak siapa sudah ayam. Tentu kan. Subhanallah, mati lu bayak nuk selanjutnya. Wayak nuk, bapak turan abdi pula titah uli enggak imah kaya. Bisi ingat, selama 3 tahun ulah ayah bapak turan uli enggak. Bisi ke uli, oh Ismail, udah segera kia, orang gak menghirupkan. Kan masuk itu kan? Gak menghirupkan, udah segera kia, akhirnya begitu hari di masjid datang iblis. Baik. Aku bilang, oh Allah kita masjid. Tiba-tiba ya Allah. Allah kita masjid. Lain di Allah
Ibrahim di mejaan. Lah, memperhatikan sejarah Siti Hajar. Ibu, terang tak dibawa kamar Ismail. Tentu lah, saudara memberi dahar bareng. Arek dibencit. Dibencit banget. Ditakwa Allah. Oh, atau lama ditakwa Allah lah. Ridho abdi. Ih, ilman aja dari mari lagi ya, iya. Tuh, mempan. Mana kalah kembali itu. Tadi ditojos bahkan. Iblis ditojos matanya. Sampai puncak. Subhanallah, datang ke Ismail. Ma'il, ulah kurut. Eh, iya ditintahku Allah. Balendok. Tiluan dua balendok. Jadilah jumrah turulah mustok akobah. Jumrah turulah mustok akobah. Siap? Siap. Dibencil. Bismillahirrahmanirrahim. Kurut ya, tentara. Ismail ngomong, Pak. Ulah karunya kan jadi anak ieu perintah Allah. Benar-benar rayat banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tentara dua kali coba jajal-jajal di si Pesan Abitur. Disabetkan ke tanggal hormat, pegang. Diletakkan ke batu, hancur. Hancur. Begitu seret. Arekat ilu. Allah arekatkan jikunya. Jibril. Jibril, kamu gak tahu Tuhan mau pulang balik air naon lagi. Copot. Mana-mana teh. Gibas. Anak Nabi Adam di surga. Panggul kemana. Jibril tuh, naik jadi panggul. Domba, ya. Bangun domba. Dibawa kalinya, wahai Ibrahim, ganti kuyuh. Untuk proses begitu dipencet tanpa sepengetahuan diganti begitu dibati. Bismillahirrahmanirrahim. Dipencet Ismail selamat. Nah begitu selamat kernyerahkan domba teh Jibril nyarios Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditampik domba Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail nyaritakeun. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jadi mek urang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Eta teh omongan tiluan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Omongan Jibril. La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim. Allahu akbar wa lillahil ham. Omongan Nabi Ismail ditambahan ku Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambahan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وَعَزَّدٌ لَهُ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسْبَرَوْا وَرَوْا كَلِهَرْ مُسْرِكُونَ Taita walau kalihal, kemana ditambahan musrikun kafirun jauh saja mana? Cukup ini. Keterangannya ayat di mana? Di kitab kafirun dulu. Ketika dia Rasulnya segitu walau kalihal kafirun. Nggak sabir Rasulullah musrikun, munafikun jauh saja mana? Kanjeng Rasul dengan hiji ulah ditambahan musikun munafikun terus bagi kuna ayah dari kabatatai Allah diri itu kuna hadisnya sakitu keterangan ayah dengan kitab takbirul kulu. Nah akhirnya terus diabadikan ku Allah keikhlasan Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke Allah. Nabi Ismail taat ke Allah yang tundukkan jadi hidungna dan tundukkan jadi bapakna diabadikan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat.
kemudian bakal terus dikenang oleh umat Nabi Muhammad. Maka dibaca terus Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka tadi hadratna ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nah, ia disebut bahwa sholawat Ibrahimiyah. Ia sholawat Ibrahimiyah lamun dibaca para pedagang setiap entah sholat tujuh kecuali ba'da subhi 40, entah sholat subuh bacana 40 kali, entah duhur asar maghrib isya 77, dijamin lapang dada jeung usahana bakal kapanggih. Artinya dina keterangan mah dijamin bakal jadi jamaah berkah. 7 ba'da sholat, 40 ba'da sholat subuh. 40 ba'da sholat subuh ditambah tahlil itu tadi teh. Ba'da sholat biasana 7-7. Nah, benghar dijamin dina keterangan, tapi belum tentu ibadah haji. Belum tentu bisa umroh. Walaupun hayang haji yang umroh, baca ya sholat Ibrahimiyah malam nak. Setiap malam baca 77 kali. Jalmi anu ngadawakkeun maca sholat Ibrahim 77 kali, maka dijamin eta jalmi baksa memeh malam bakal bisa berangkat ke tanah suci. Ima ibadah haji wa ima umroh. Kalau bahagia disebutnya ibadah haji, nah ini ijazah, tisah, Allahumma yarham di amak ya ibu saya, di amak ya ibu saya, baca ya 77, bisa umroh, bisa ibadah haji, izin puri ijazah tahun 2002, 2003 berangkat, 2003 berangkat, 77 setiap tahun, bacaan salawat Ibrahimiyah. 77 teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, dan seterusnya pula salat Ibrahimiyah ya, sebab ayat begitu kajadian di sipuri mah asli kajadian ditahwil di Fatihah sareupu sareupu mau bakal tadi alhamdulillah tadi hasil hasil cuma itu wiridan alhamdulillah jangan pernah pegat seperti misalnya itu barangnya ih satu jam tak berlima jadi satu jam tak menit dah antara menit itu mau didapat ya tadi apa dia tadi ada apa ternyata kudu gentre lamun ke jami anu disebut bodoh-bodoh lah gitu kudu gentre kami jangan dapat ya baca selawat kamilah selawat kamilah 4444 salawat Ibrahimiyah. Nah, salawat Ibrahimiyah tadi sampai fil alamina innaka hamidum. Nah, salat dibaca 77 ba'da subhi 40 kali dijamin kapanggih usahana dengan bahasa lebur ditakdirkeun ku Allah. Tapi belum tentu bisa kemkah, lamun hayang kemkah wayah kebetina dibaca 77 mau ke setahun jangan yang reaksi kini baik mulai nyalah dan berinan berarti orang kotor gitu ya emang dalam rangka al-mawizo jadi dia Qur'anan kotsoro wirdan kobilan li mawizo tim mawizo, talimah mawizo atau zikir-zikir itu sejenak apa zikir? Jangan minum terek zikir, subhanallah terek zikir waman a'rodo'an zikri bisnu waman a'rodo'an zikri fa'in fa'inau fa'in syatadoka wa nasuru yaw malkiya mati akma jangan minum terek zikir ya cek Allah wa nasuru yaw malkiya mati akma ke di hari kiamat bakal dibangkit ke dalam keadaan buta. Sampai sudah putak, ayat tak berapa ya?
disimpulin daik mayat. Daik mayat bisi arek nagdarete. Lomba lari tidak apa ngarap hadiah nasab juta, tapi perlu kalian cepat-cepat ke pangkalan. Mulai kemana? Lompat ke pangkalan itu di kalian. Nah di dunia baik, lamun kurang teringali riwe lempang. Kamu di akhirat ke rumah kakarat, akhirat kutak. Ada ya Rabbi, lima hasar tadi anak wakak kutu masyirah. Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal waktu di dunia saya melihat. Jadi Allah, di dunia di ente buta. Ya Rab, saya tidak buta. Saya melihat buta. Kekeh, tidak buta. Buta. Buta kerilah, Gusti. Anjir nempo majlis, tapi terdaik asupa majlis. Anjir nempo masjid, tapi terdaik asupa masjid. Anjir nyaho ayam ulama, tapi terdaik silaturahim ke ulama. Mata anjir buta. Jadi bagi abadi ke syariat Nabi Ibrahim menjadi antara syariat kuda. Itu warisan di Nabi Ibrahim. 10 warisan di Nabi Ibrahim. 10 Nabi warisan di Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah dari kurban. Itu adalah di Nabi Ibrahim. Diabadikan sampai syariat kuda. Nah tadi amat dan takut jajah yang sejaman. Pertanyaan nak menang te? Nah, iya kurang buka sekalian kitab nak. Iya lah mau dibuka lomba iya. Lomba tain kitab nak mau apa borok. Ya. Dina kitab misalnya wa tinduhi ya tawalaki kota wahdian wa ulil umuri hati. Peng laksanakan kurban, laksanakan akikah, laksanakan hadiah. Kurban itu adalah pas Idul Adha sampai Mutasrek, akikah ilaha baik. Kemudian hadiah, hadiah itu adalah mencinta sami di bulan haji, di nanti di hari raya Idul Adha sampai ayam Mutasrek dihadiahkan ke lain kurban lain akikah, tapi dihadiahkan ke orang-orang anu ayah di Mekah dan di Madinah. Terus ulil umuri artinya umum, wajib ulang anut ke pemerintah bila kitab kita diangkat. Nah, sampai setiap kurban kemari, ayo pertanyaan sebenarnya di luar disampaikan ke Ustaz Zahim. Ustaz Zahim jawab tanya, kitab ia adalah kitab upami upami nanti karena basul masail pasti kitab ia muncul karena bugiatul murtasyidin ya. Setiap ayah Jumat. Lebaran, Jumat kumaha Jumatan apa ulah pasti lu dimunculkan kitab ieu. Kitab ieu. Nah, di dieu seperti dia aya pertanyaan ieu. Ieu kita jalma anu teu mampu atawa harus belajar. Fa idza kunna li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu ngaranna Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasul. Lahir sebelum Kanjeng Rasul hijrah 3 tahun sampai Kanjeng Rasul hijrah. Umur 13 tahun Rasul maut, Ibnu Abbas umur 13 tahun. Terkenal ahli tafsir. Jadi usia 10 tahun hafal Al-Qur'an. Nah, sampai hafal Al-Qur'an 13 tahun Rasul wafat, beliau mengklaim saha anu teu paham Al-Qur'an tanya ka kuring. Kuring adalah ahli tafsir. Sehingga terkenal tafsir Nikbas, tafsir Ibnu Abbas. Jadi tafsir Nikbas ayo kita baca. Jadi tafsir pertama di dunia. Jadi tafsir pertama di dunia adalah tafsir Nikbas. Makanya Syekh Nawawi nulis kitab Burhanul Labib diambil tina opat kitab. Salah satunya adalah min tafsir Nikbas. Nah, ieu Ibnu Abbas ahli tafsir. Hadisna ngariwayatkeun hadis sampai 1600 hadis.
kecerdasannya di atas rata-rata. Ketika Rasul wudu itu cai kergeti, kemudian beres wudu aja ember dicai, ember dicai, cai deh, cai ember. Rasul neros, ya saya mau ngacai anak Ibnu Abbas, maka cai langsung ngadoakeun Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, Ibnu Abbas bere ngarti di bidang ilmu fikih dan bere ngarti di bidang ilmu tafsir. Jadi satu-satunya sahabat anu didoakeun ku Kanjeng Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, itu adalah Ibnu Abbas. Eta doana terkenal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan orang sering ngadoa, Allahumma faqihna, diganti ke orang, Allahumma faqihna fi dinu alimah at-tahwil. Ayat dina kitab sittin masalah. Ayat, jadi mankul anguna ayat dina kitab sittin. Nah, iya Ibnu Abbas ya Yusil. Jadi kaul Ibnu Abbas itu kaul yang benar-benar soheh. Sahabat yang alim. Beliau lalu datang ke ulama, artinya lain zuriyah Rasul, itu lu dalam masalah kurban irobatul dami adalah mencurahkan darah, darah kontak, darah sapi, darah kambing, darah macam-macam, walau dijajati sekalipun lakukan tewoga nisbatna tajal manutu mampu dijajah mencit hayat. Ya, ringan asana kurban kabeh kurban kabeh mencit hayat. Berikut kurang kalau kamu dan saya ngantuk menang koi jangan disupi kurang kurang ada kurban ayam keberikut ke mana mana ini kurban ya berikut ke kurang temenang koi itu apa seru itu kurang ayam itu ya aduh terus kurang nyangan kurang koli-koli tukar-tukar ulah itu ya ikut hitam au wak au salin semacam angsa, ya, bangsa angsa, bisa entok, bisa alde, soak, bisa banyak. Nau kata mah? Oh berarti anu dipecel kabeh itu ya. Ayam, bebek dan ayam. Kama kolahu al midan, wakana sehuna, yang mulu al pakir, wakana sehuna, sehuna ia adalah Zakaria al Ansori. Wakana sehuna Zakaria al Ansori. Santrina Imam Syafi'i yang muru al-fakir kita kelilihi pikir jalama anu fakir jalama anu miskin wajib taklid ke omongan Ibnu Abbas, wajib taklid ke omongan Ibnu Abbas supaya kisu ala kudiyah ala kiko dikiasen lain kudiyah kumpul lain kurban kumpul akikah kalau gak duit kakekah hayam. Ya, kalah kakekah hayam. Laki berarti hayam jagoan aduan. Itu ya, awin sih. Waya kuru lima guli dalam maulud akun bidik ala mazhab Ibnu Abbas intah. Jadi mazhab Ibnu Abbas boleh. Enggak setaya keterangan tadi. Kali itu udah masalah pun daya keterangan-keterangan yang sendiri. Iya, dengan kita punya tulis masih halaman 257. Iya, KB di Wirboyo dipakai. Ya. Artinya kita belajar kurban. Ayo, kenapa? Iya, madhab Ibnu Abbas. Lain madhab-madhab itu opat. Sudah terkenal Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas adalah sahabat yang dipakai rujukan. Sayyidina Umar kemimpin pemerintah itu nanti karena
hujan-hujan. Akhirnya terhujan-hujan langsung, ya Allah ya Rabb, turunkan hujan dengan tawasul ke Ibnu Abbas. Berat hujan. Tibang nyebut ngaran Ibnu Abbas, kok hujan. Tibang nyebut ngaran doang itu tawasul ke Ibnu Abbas, berat turun hujan. Jadi kerutuanku termasuk tadi lihat layuk kurban ngumpul, tapi akikah sekilas ya akikah. Sebab dia kalau mencari takdir dia wirina menjadi disposal gitu. Ya, sebosan. Akikah kullu mauludin marhunatun. Awas. Ya di kitab yang ana talibin juz 3. Kanjeng Rasul nyarios kullu mauludin marhunatun, setiap anak yang dilahirkan itu digadekeun. Lamun disimpuri ngagadekeun motor tepah Haji Wahidin. Bisa teh kuring intipak ngambil manfaat tina eta motor. Malisa, lamun hanya ngambil manfaat berhubungan terus, belum ditebus. Artinya pahitna, walaupun anak doa tidak dari dari pola, tapi ucap di akikahan doa namal sampai. Ulangan doa, jadi anak soleh. Ya Allah ya Rabb, mugi ibu abdi sing sehat, bapak abdi sing sehat, nunggus maut di kuburan sing anu sehat. Candi akikahan berangkat, maka doa ditolak. Kudu di akikahan doa. Ketemu kan duit, cukup mencit hayang mata. Nah, mencit hayang, des. Kan ayam, kan no ayam. Harga anak itu, kula apa-apa mencit hayang, bakal kan 35 ribu. Kan ayam. Kita baca Al-Quran sekilas yang mengintai supaya sampai jam 10. Mutaadiban ayah adabnya ketika baca Al-Quran. Nau adabnya bi ayah sunnah yadaihi halal kiro'ah anil abbas su'anihi antapri kita dor mikori hadati. Ketika baca Al-Quran lengena ulah kemana-mana. Ayah itu baca Al-Quran dengan kemana-mana. Jaman ayu nama lengan jemata maca Al-Quran tapi bari kelapeng. Nah iya kan lengan kemana-mana. Kau mau maca Al-Quran bari di jepret. Jepret gitu. Maaf saya lagi maca Quran. Lengan udah kemana-mana. Terus wa'ini yang tak bikin nador mata ulah wakil. Maka dapat abdol-abdol maca Quran itu ningali Al-Quran. Walaupun kurang hafal, itu paling bagus baca Al-Quran itu ditinggali langsung. Sebab lebih mendekati kekhusyuan ketimbang dihafal langsung. Terus wa yakunu ala taharatin, ketika baca Al-Quran dalam keadaan suci bagi orang yang kengapal. Mustaqbilal kiblati, bari dia ngarep kiblat ketika baca Al-Quran. Wa yajlisu biwaqarin, diyukna dalam keadaan tenang, bari dia sila. Ah tersila terjadi masalah cekil make arek sila mangga atau tersila mangga siapu bae doa nazifatan bari jeung bajuna putih putihna putih bersih kos disupi bajuna kitu tah nah keun kabeneran ieu mah kos ayo munajat bajuna putih bajuna putih ubah terus. Nah, pernah ketika Abdullah bin Mas'ud bahkan ayu kriun nasabil masjid jami'an ala rupatai. Pernah Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, nerangkan Al-Quran di masjid, tapi dalam keadaan dengkulna rada diangkat. Ya. Tak ayam ke dengkul diangkat teki ya, tak. Ya, diuk rasul ke ya, tak. Diuk rasul teki ya. Atau mulai digenggeran, ke ngaji kan diuk ke gitu. Kita supaya itu gampang. Ya ayat dia, kita paling nyadar dia diangkat sabula atau diangkat taduana. Kita nu tadi itu ya, pakai samping dibulatkan gitu. Kalau samping dibulatkan, paling mengalihkan kopi pun sama pun. Nah terus, ketika orang baca Al-Quran, turun kopi hadirkan hati anak yang takallam ma'allah. Orang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wa aqu fa in lam taqu fa in lam taqu fatabaqau." Lamun keur maca Qur'an wayahna kendaritakeun kasedih, ceuri urang.
nyemual ceuri kurang mah deh. Ngerti da kudu ngerti nu ieu mah ceuri mantak lamun di Masjidil Haram ya itu imam kana bari ceuri bari ngumpulkan bari imam ngumpulkan ngartieun manehna mah keur nyaritakeun masyarakatun bisabar kuna ngajeun masuk neraka sabar lah kapungal musallim malam roti mun misin kuring kari salat keberangan jeung tarai barang mere itu ceuri ketika nyaritakeun asup sudah ya dukungan dan Nabi dari hisab kadenge kejayaan. Tapi udah mau ketika jadi tak bersuka curi. Kembali. Kita terganti. Pancur di kita curi, ya kita curi. Soalnya perlu nyawa kita. Pelepasan. Bayang tartil. Namun kita tartil. Ikhrajul huruf, ikhrajul siapa untuk kita ini. Tidak tartil teh. Macamnya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Macamnya tenang, macamnya bagus, ulah macam cepat, ulah macam cepat dan sejalanlah. Terus malah asyuroh ini semua pada zari ingkar nama tafarikon lain salah sukun fitunya jasad lebih anwaril amal min surat ibadilawatir wajib dilawat kedua. Lamun beres macam Quran. Terus kurang kuayatannya, tanya kegiatan yang namun ya. Emang tanya kegiatan. Teruskan baik zikir, teruskan baca Al-Quran dari sampai waktu duha. Tanya kegiatan baik. Teruskan baik pada lamun kerdaya kegiatan. Lamun ada kegiatan, usaha. Jamin usaha dibandingkan jamu sholat, pahalanya gedean kena usaha. Gedean kena usaha. Dibandingkan jamu sholat sunnah, dibandingkan jamu sholat malam. Nu usaha, kudian kere pahala nu usaha. Lamun nu usaha, nu kamari diceritakan jabal jalmi kebagi kena dua ayam makom tajrid, ayam makom asbab. Jadi seluruhnya masing-masing ayam pahalanya. Kebunan sebutuh, bisa ada pertanyaan, Mangga. Bentar, baca Al-Quran sahijam-sahijam teh. Eta teh bakda subuh kedah rengse sadayana apa sapo eta gitu jadi ka bisa bakda subuh rengse atau sehari tapi waktu dijajah mah sehari lamun ieu keterangan di dieu mah di bakda subuh sampai waktu duha jelas urang moal kena sahijib sahitu dibagi tujuh, tapi dibagi tujuhnya terata gitu. Ayah bagian-bagian hizib teh. Jadi pokoknya masa minggu tamat.